Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang bisa berbicara? Sampai sekarang binatang itu semuanya berbicara. Hanya saja kita tidak paham bahasanya. Bukan sebelum Nabi Adam, sampai sekarang binatang itu berbicara. Maka burung-burung itu sebetulnya menjerit di dalam sangkar minta kawin. Kawin! Kawin! Tapi karena yang punya enggak ngerti, dia sangka sedang gembira. Terus, mata. Terus, mata. Padahal burung itu sedang menjerit minta kawin! Kawin! Maka yang punya burung-burung di rumah, lepaskan. Saya di rumah saya tak ada burung, disangkar semuanya saya lepaskan. Kemarin di Az-Zikra dengan Ustaz Arifin Ilham, semua jamaah yang punya burung-burung dalam sangkar, kami lepaskan. Ternyata burung itu banyak yang lumpuh. Begitu kami lepaskan, enggak terbang. Lumpuh dua hari baru bisa terbang. Seumur hidupnya enggak pernah terbang. Bayangkan, kasihan apa enggak kasihan? Kasihan. Begitu dia terbang, langsung pacaran-pacaran burung. Membalaskan dendam sakit hati.